Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau kasih tutorial cara mengganti tema kita di Gmail ya. Tentu saja kita kalau harus mempunyai sosial media harus mempunyai email. Nah, sekarang kita nggak bahas sosial medianya, tapi kita bahas emailnya. Kita masuk ke email teman-teman. Jadi aku buat email di gmail.com. Kalau teman-teman belum ada email gmail.com, silahkan dibuat. Lalu setelah dibuat, teman-teman masuk ya ke emailnya. Dan di sini kita akan rubah tampilan belakang ini. Kalau kita lihat tampilannya ini putih aja ya, putih tok gitu ya, putih hitam, ada merah-merah sedikit, kan? Ada logo dan lain sebagainya. Ini kita mau ganti. Caranya teman-teman lihat sebelah kanan itu ada gambar gerigi, klik setelannya, lalu teman-teman lihat di sini tema ya, klik tema, lalu dia akan membawa teman-teman ke bagian tema. Nah, ini karena jaringannya yang super ancur ya, jadi mungkin agak lama ini, kita tunggu sebentar. Nah, jaringannya kacau nih. Oke, teman-teman, aku pause dulu sampai jaringan bagus. Entah kenapa kayak gini IndiHome-nya, nggak tahu juga. Baru ya, baru mulai seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi. Ini jaringannya emang ini ya, emang kacau ya. Udah dari tadi malam. Kacaunya. Nah, ini cuma dapat segini, kadang nggak normal ya. Nah, setelah kita buka setelan tadi, ini kan banyak ya, ada gambar catur, ada gambar ulat bulu, ada gambar daun, ada gambar ini tempat apa namanya, padang-padang gitu, ada air, ada cantik-cantik, ada gedung dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan sesuka hati teman-teman. Nah, misalnya mau foto saya, silahkan klik foto saya. Di sini teman-teman bisa juga unggah. Nah, unggah. Di foto saya tentunya teman-teman harus unggah dulu ya. Nah, misalnya ayam gitu, misalnya klik ini. Nah, ini sesudah itu teman-teman klik lagi lalu pilih. Nah, nanti dia bakalan berubah deh, jadi ini. Jadi ayam. Ayamnya. Tapi ya, ini kan kita simpan. Nah, jadi ayam tuh, tengok ada gambar ayamnya kan. Jadi gampang banget ya cara kita mengubah tema belakangnya itu. Jadi kalau tadi putih-putih, sekarang udah ada gambar ayamnya, ayam Minecraft. Nah, kalau mau ganti yang lain bisa juga, terserah teman-teman gitu. Temanya apa? Kita mau ganti ulat bulu ya, ganti, tinggal klik aja. Nah, nanti jadi ulat bulu. Nah, ini ulat bulu, tapi ulat bulu agak ini ya, agak menjijikkan. Kita ganti yang lain. Kita ganti ke ini, ke mana ya? Ke sinilah, daerah pantai. Daerah pantai ini memang sangat menyenangkan sekali ya. Oh, belum terbuka. Nah, ini pasti internetnya lagi cocok. Oke, langsung simpan dan terima kasih. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Ini kalau misalnya nggak ada ini nampak nih pantainya belakangnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di Kejar TV dan jangan lupa bagikan kepada yang belum tahu. Bye bye.